made people feel something that was indefinable. Assalamualaikum. Kembali lagi di Musik Dalam Berita, di mana gue akan memberikan informasi-informasi terkait musik, baik lokal maupun internasional. Berita pertama, beberapa hari yang lalu, Sid Wilson merekam secara live melalui sosial medianya, yaitu Instagram, kalau dia sedang ada di rumah sakit dengan keadaan yang agak kritis ya. Kenapa agak? Karena dia masih bisa live lewat Instagram ya. Jadi dia tuh kena luka bakar yang cukup serius di sekitar tubuhnya. Hey everybody, I had an explosion in my face. I'm okay, I'm gonna be okay. But I did have some serious burns to my face and my arms. You can see the phone shaking, that's because I'm holding it and I am shaking. I'm doing some x-rays in my chest right now to make sure I didn't inhale any flames. Masih belum jelas insiden itu bagaimana dan kenapa, tapi Slipknot sendiri menginformasikan bahwa minggu depan di konser mereka di Rocklahoma, Sid tetap ikut. Semoga Sid Wilson cepat sembuh ya, dan tetap berkarya, tetap manggung terus sama Slipknot. Bertubi-tubi, bulan Agustus ini datang kabar bahagia dari dunia musik. Kalau minggu kemarin ada informasi Green Day tampil, kali ini ada reuni band Britpop asal Inggris. Siapa lagi kalau bukan Oasis yang kita tunggu-tunggu, mantap. Jadi kabar bahagia ini datang setelah pada tanggal 26 Agustus melalui Instagramnya, Oasis memberikan informasi yang menyiratkan ada informasi besar pada tanggal 27 Agustus 2024. Benar saja, saat tanggal itu tiba, hari Selasa tanggal 27 Agustus kemarin, secara resmi mereka mengumumkan akan bereuni dan merencanakan konser untuk tahun depan keliling Inggris dan Irlandia. Kabar ini pun mengakhiri perseteruan saudara seibu sebapak, Liam dan Noel. Setelah 15 tahun, Oasis bubar tuh tahun 2009. Dan momen ini akan sangat-sangat spesial karena merupakan live pertama mereka selama 16 tahun terakhir. Mantap. Jadi buat lu semua yang suka Oasis berat, lu bisa langsung cus tuh ya ke Irlandia atau Inggris sana ya, kalau nggak salah di daerah Dublin, Edinburgh, Manchester, dan London. Untuk negara lain belum ada informasi lebih lanjut. Jadi baru ada 4 itu yang bisa mulai di war tiketnya di tanggal 31 Agustus. Jadi sudah dijual ya. Coba langsung cek aja di Instagramnya Oasis ya. Satu lagi band yang hiatus cukup lama setelah meninggalnya vokalis utama mereka, Chester Bennington, ya Linkin Park. Kali ini Linkin Park di sosial medianya, Instagram, mereka memberikan teka-teki hitungan mundur selama 100 jam. 100 jamnya sendiri akan berakhir di tanggal 28 Agustus. Selama 4 hari itu, banyak fans yang berteori apakah ini akan ada pengumuman album baru, atau single baru, atau vokalis baru bahkan, atau mungkin rencana konser mereka. Dengan beredarnya yang hampir waktu bersamaan antara pengumuman Oasis dan pengumuman Linkin Park ini, sempat dikaitkan vokalis dari Sum 41, Derek Welby, merupakan sosok yang akan menggantikan Chester Bennington di Linkin Park ataupun vokalis dari Oasis, Liam. Tetapi Sum 41 sendiri dan Derek sendiri telah memberikan informasi. Jadi intinya
ada penolakan atau rumor itu menunjukkan ketidakbenaran. Tetapi melihat situasinya, Oasis sekarang yang sudah menunjukkan akan bereuni dengan Liam dan Noel yang berakrab kembali. Sementara Linkin Park nih belum ada kejelasan dari 100 jamnya ini ada informasi apa. Tidak menutup kemungkinan kabar Derek ke Linkin Park masih ada ya. Kita lihat aja nanti. Sementara itu, dengan ada informasi Green Day akan tampil tahun depan, rumor desas-desus dari kehadiran Avril Lavigne dan Blink-182 ke Indonesia sangat besar di media sosial akhir-akhir ini. Setelah pengumuman konser Green Day minggu lalu, kali ini bersebaran di sosial media yang mengatakan Avril Lavigne dan Blink-182 akan segera mengumumkan konser mereka di tanah air. Masih belum jelas siapa promotor yang berani membawa mereka. Walaupun hanya rumor, senang aja dengernya kalau mereka benar-benar jadi datang ke Indonesia. Semoga ya kesampaian ya, gua kejar. Selain itu, di beberapa konser terakhirnya Blink-182 itu Mark Hoppus terutama memberikan informasi tentang peluncuran album Deluxe di akhir Agustus ini. I have exciting news. The deluxe version of the One More Time album comes out in late August. Why don't you sell some merch, Jim? What are you? Sell something. I'm not trying to. What I'm saying is that there are more Blink 182 songs in the near future for you all. Oh, you really like those. Dan akhirnya beberapa hari lalu di Instagramnya, Blink 182 itu menginformasikan akan merilis album One More Time versi Deluxe. Nampaknya akan ada tambahan 8 lagu ya dibandingin One More Time sebelumnya. Nah, itu tadi album Deluxe One More Time dari Blink-182. Semoga lu bisa dapet. Mantap. VOB, Voice of Bacheport, kembali mengumumkan kabar gembira lagi. Mereka mengabarkan akan konser di luar negeri. Kali ini mereka mengabarkan akan konser di acara F1 Grand Prix Singapura yang akan tampil di 20 September. Mereka akan tampil dengan band-band besar luar negeri lainnya seperti 30 Seconds to Mars, The Corrs, One Republic, dan lainnya ya. Acara Grand Prix F1 ini yang terutama di Singapura ini nggak hanya si F1 sendiri ya, balapan F1 ini. Ternyata mereka tuh ada hiburannya. Jadi hiburannya itu dari tanggal 20 September sampai dengan 22 September. Sementara VOB sendiri akan tampil di tanggal 20. Ajib banget, mantap-mantap. Udah gitu September ke Singapura, di bulan Oktober mereka sudah menginformasikan ada dua negara yang akan mereka kunjungi. Lebih tepatnya, untuk pertama kalinya mereka akan mengunjungi dua negara, yaitu Korea Selatan di acaranya Gyeonggi Music, tepatnya di tanggal 13 Oktober. Ini merupakan penampilan pertama mereka di Korea Selatan. Setelah itu ada dari konser mereka di Australia, juga di bulan Oktober, tapi tanggalnya belum diinformasikan, masih kita lihat nanti tanggal berapa ya. Jadi, di dua bulan ini, September dan Oktober, VOB akan tampil di tiga negara. Respek! Mantap! Ya, gitu aja informasi musik dari gua kali ini. Semoga lu suka. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Asik. Biar gue semakin semangat memberikan informasi-informasi tentang musik, baik lokal maupun internasional ke lo semua. Ada apa dengan dunia musik? So, lu tungguin musik dalam berita. Assalamualaikum. Do it all again in the fucking outfit. This is it. This is happening.